A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ambillah ilmu dari orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu beribadah, dan jangan menuntut ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Jadi kita harus lengkap di dalam beragama, yaitu memiliki ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Jangan sampai kita hanya bertasawuf saja, seperti orang yang hanya pakai kopiah saja tapi tidak pakai baju dan celana. Artinya tidak lengkap dan tidak sempurna. Dengan demikian, keesaan Allah adalah esanya kita, karena dipandang secara zahir adalah makhluk atau hamba, tetapi apabila dipandang batin adalah Tuhan. Ini sesungguhnya sudah kita katakan dan sebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Jangan kita anggap ayat ini hanya sekedar hafalan biasa saja. Surah Al-Ikhlas ini menggambarkan dan menunjukkan kandungan daripada kewujudannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi rahasia pada manusia, sehingga rahasia itu ditanggung oleh manusia sebagai rahasianya. Kewujudannya Allah itu yang menjadi rahasia pada manusia. Apabila kita pandang zahir, yaitu makhluk, dan apabila kita pandang batin, yaitu Tuhan. Inilah yang disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan dengan yang baharu. Karena kata Allah, makhluk itu terbit dari diriku, maka sesungguhnya yang nyata itu aku, kata Allah. Semua ini terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Kita bagi-bagi surah Al-Ikhlas ini menjadi 7 bagian, yaitu bagian yang pertama, Kul huwallahu ahad. Bagian yang kedua, Allahus samad. Bagian yang ketiga, Lam yalid. Bagian yang keempat, Walam yulad. Bagian yang kelima, Walam yakullahu. Bagian yang keenam, Kufuan. Dan bagian yang ketujuh adalah Ahad. Kalau surah Al-Ikhlas hanya 4 ayat saja, tapi secara hakikat kita bagi menjadi 7 bagian. Bagian pertama adalah Kul huwallahu ahad, merupakan martabat ahadiyah. Bagian yang kedua adalah Allahus samad, merupakan martabat wahdah. Bagian yang ketiga adalah Lam yalid, merupakan martabat wahidiyah. Bagian yang keempat adalah Walam yulad, merupakan alam arwah. Bagian yang kelima adalah Walam yakullahu, merupakan alam misal. Bagian yang keenam adalah Kufuan, merupakan alam ajisam. Bagian yang ketujuh adalah Ahad, merupakan alam insan. Pada Ahad inilah alam insan sekarang ini, dan inilah yang disebut sebagai martabat 7. Kul huwallahu ahad, martabat ahadiyah, merupakan hakikat zat bernama Allah. Allahus samad, martabat wahdah, merupakan hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Lam yalid, martabat wahidiyah, merupakan hakikat Adam, hakikat alam bernama Adam. Walam yulad adalah alam arwah, merupakan hakikat segala ruh.
walam yakun lahu adalah alam misal, merupakan hakikat segala rupa. Kufuan adalah alam ajisam, merupakan hakikat sekalian jasad. Dan ahad adalah alam insan, yang merupakan hakikat kesempurnaan rupa insan dan esa semuanya. Inilah pengungkapan diri Tuhan yang bernama Allah. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menampakkan dirinya, yang namanya tajalli dalam kewujudan insan, untuk nanti ditanggung rahasianya oleh manusia. Jadi sesungguhnya kita ini menanggung rahasia Tuhan, menanggung rahasia dari dalam kandungan sampai kita dilahirkan, sampai kita kembali lagi kepada Allah dari awal tiada berpisah sampai akhir hidup kita. Bagaimana pengungkapan Tuhan kepada kita yang sempurna menjadi insan? Dari alam ghaibul ghuyub atau alam yang namanya ghaibul ghaib, yang amat sangat gaib, yang bermartabat ahadiyah. Dan apakah itu ahadiyah? Ahadiyah yaitu belum ada segala sesuatu. Langit dan bumi pun belum ada. Kursi, arasi, surga belum ada. Semuanya belum ada. Bahkan Tuhan pun belum bernama Allah. Inilah yang disebut alam ghaibul ghaib, alam yang sangat gaib pada martabat ahadiyah dalam keesaannya. Disinilah letak yang disebut martabat Zatul Haq, diri Tuhan sendirinya. Dari Zatul Haq inilah Tuhan memperkenalkan dirinya untuk ditanggung jawab, ditanggung tanggung jawabnya ini oleh manusia, berupa rahasianya kepada manusia, sehingga sempurna manusia tadi berupa jasmani dan rohani. Inilah insan, rahasia Tuhan. Kita pandang jahir adalah manusia, kita pandang batin adalah Tuhan. Yang jahir berjasad disebut manusia, yang batin rupa ruh itulah Allah. Tapi bukan berarti ruh itu Allah, jahir dan batin itu esa. Karena yang jahir adalah kenyataan yang batin. Yang jahir sebutannya adalah insan atau manusia, yang batin sebutannya adalah Allah. Apabila yang jahir adalah insan dan batin adalah Allah, artinya lam maujud illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Wallahu a'lam bissawab.